Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back channel Yusof Sembang Kari. Lain macam, what a performance guys. Memang nampak gayanya Teta ni, dia tak nak bagi club relax. Dia bagi club berapa hari untuk berbahagia. Nampak sekarang ni memang dia kat belakang bontot Liverpool bau dekat-dekat. Sekali lagi player Arsenal tunjuk yang mana capability dia untuk handle under pressure. Sebabnya ya, hari tu tengah minggu Liverpool menang. And then kat sini kita nampak sebelum game ni pun City menang ni, aku dah jam, aku cakap oish, kalau budak-budak ni tak cukup mental power untuk handle the pressure ni, aku tak sure sama ada dia boleh keep up ke tak. Sebab kasi menunjukkan dia punya mental memang different level lah sekarang season ni. Apa benda yang dia makan kat Dubai siap? Aku tak tahu siap 4 biji lagi. Yang tak lebar tu jadi score Liverpool punya score itu 4-1. So aku tahu favourite Liverpool punya season ni dengan 4-1, banyak kali diorang tibai opposition 4-1. So memang selesa gila mat game ni. And nampak lah macam tak puas hati, ketidakpuasan hati yang berlaku dalam team tu Arsenal untuk henyak castle kau-kau ni sebab itu punya kekalahan 1-0. Yang mana tak puas, ramai player Arsenal tak puas hati sebab rasa macam foul je kan, Joe Linton tu. And tak boleh belah tu, foul tu mungkin jadi Gabriel. And apa yang Gabriel buat kat game ni memang balas balik. Sayang lah gol tu bukan gol dia, sebab gol tu bounce on bounce lah, yang masuk kan tu Botman. So gol tu tak diberikan pada Gabriel, tapi Gabriel mungkin dapat cukup berpuas hati sebab dia yang start gol tu. So kau boleh komen kat bawah pendapat kau sendiri pasal game semalam. Game semalam apa? Game tadi siang. Aku punya muka mesti fresh lagi, faham tak? So kemenangan 4-1 ni memang sangat-sangat penting lah. Sebab season ni memang satu, season ni aku nampak aku memang sengit sangat-sangat. And beberapa game depan kita akan Arsenal akan ada peluang untuk hadap City lagi 3 game tak silap. Liverpool pun akan hadap City tak lama lagi. So memang aku rasa kita akan nampak penyusunannya tak lama, dah dalam 3 ke 4 game kita akan nampak lah sebenarnya title ni, shape up sebenarnya siapa yang kebarakan paling tinggi. Tapi so far bagi aku still aku rasa City lah. Sebab macam hari tu kita boleh complain pasal City tak dapat clean sheet, tapi ini nampak away pun dia boleh keep clean sheet walaupun 1-0. Orang akan cakap tak convincing, tapi bagi aku selagi game tu game away dah bagi aku main peranan yang besar. Tapi kita bukan nak sembang City sini, nak kira kat sini kita sembang pasal Arsenal. Siapa yang tahu apa yang Teta buat yang membuatkan Arsenal performance since balik lubang ni lain macam, boleh komen ke bawah. Sebab one of the main points yang aku nak buat is Kiwior mat. Mamat ni aku faham kan, aku selalu cakap pasal bandwagon apa season sebelum ni. Kalau player tu main and kau tak ada benda sangat kau nak cakap, kau nak target dia ke apa, maksudnya apa? Maksudnya dia main tu solid, dia tak buat big mistake, dia buat job dia dengan baik. And tapi kenapa Kiwi ni aku nak emphasize lagi, sebab Mamat ni bukan main position dia mat. Dia design untuk backup kepada Gabriel, kau faham tak? Hey, Mamat ni since Tomiyasu dengan Jenko tak ada ni, tak rindu langsung dia orang. And kena keep up macam ni. Sebab kadang-kadang bila tak ada diorang ni, apa yang kita fikir is boleh ke dari segi attacking wise, sebab Cengko punya capability untuk bawa bola ke tengah and hold possession and cari passing-passing untuk build up the play. Tapi Kiwior ni buat kerja dia lebih clean, man. Lebih clean. Sama dengan Ben White. Tengah sembang terus lah pasal player. Ben White game ni solid sangat-sangat guys. Dia back to his best, Ben White. Ya aku sayang sama Mamat ni. Yang tak lebelah tu macam biasa asal teruskan performance dengan 4 centre back, tapi tak nampak sangat macam main dengan 4 centre back. Ben White obviously dah makin selesa lah, sebab dia dah ada satu full season dalam dia punya pengalaman main right back ni. Tapi macam asal centre back pairing sangat-sangat clean. Saliba makin confidence, handle Isaac really really well. Composure of Saliba makin lama makin menjadi-jadi ke relaxan dia. Aku tak nak cakap macam mana. Sayang lah tak dapat clean sheet untuk Raya, tapi okay at least yang score tu ex-player Arsenal, so macam sedap lah juga mata memandang lah si Willock score. Tapi kalau boleh nak clean sheet sebab kita nak kejar goal difference lagi besar sebenarnya. Sebab memang season ni kan sangat-sangat sengit. Raya punya distribution pun on point game ni. Bagi aku sebenarnya walaupun diorang concede goal sayang, tapi almost faultless lah bagi aku performance at defense. Tapi aku tahu lah, aku still rasa macam Kiwior ni slowly macam kan dia score kan. Kiwior ni slowly macam mana, slowly buatkan aku rasa makin suka dia. Dia macam one of the main guys yang kita panggil macam Swiss Army Knife lah. Yang mana player tu bukan the main guy, tapi dia yang jadi kunci kepada result-result yang Arsenal dapat. Sebab aku ni faham apa yang dia buat, hanya bukan hanya attacking wise atau score ni, tapi dia punya defensive tahap solidnya dia dalam menjaga opposition. So benda tu sangat-sangat penting. Sebab dulu aku kena faham, aku cakap macam ni kenapa, sebab Cengko tak ada benda ni dulu, faham tak?
Senko tak ada. So benda ni sangat-sangat berbaloi lah. And bila kau ada player yang boleh masuk and deliver macam ni, faham tak? At least dia memuka minda Arteta untuk tahu mana defense dia. So dari segi depth solid juga kan. Walaupun kalau Saliba tu okay, tak ada pisang kan, tapi still solid lah bagi aku. And kalau tengok midfield, aku tak tahu kenapa kan Arteta tak mainkan Jorginho lawan Porto itu. Memang perlukan sangat-sangat experience. Mamak ni pernah main Champions League, pernah menang, experience kot. Sebab nampak performance malam ni, one of the best Jorginho performance aku dah tengok kat Arsenal. One of the best. Itu aku ingat last season dah mantap lepas dia masuk game lawan Villa semua tu kan. Tapi ni one of the best. Serius aku cakap. Calmness on the ball, cara dia build up play, passing tu, passing si Jorginho ni mat. Nampak kenapa almost semua team dia masuk dia jadi first 11. Kat Arsenal dia tak berjaya lagi, tapi aku rasa dia patut main first 11. Arsenal midfield nampak memang sangat-sangat apa mungkin stable. Dengan Jorginho punya calmness, dengan Declan Rice punya apa pun tenacity untuk win the ball. Dia paling best Declan Rice aku suka tengok game ni kan, isi punya set piece. Set piece bahaya siap. Setiap kali dia ambil set piece nampak macam kan goal. Ada satu vibe yang aku nampak dia Declan Rice punya set piece ni, kau tahu tak? Yang dia punya apa, bila setiap kali dia bawa bola tu, nampak macam opposition takkan dapat stop dia. Dia punya apa kita panggil, dia punya apa, ball carrying ability dia. Faham tak? Dengan Odegaard lagi, kau kena faham. Kalau play tu letak, bagi aku lah, kalau play tu perform 3-4 game tu, tu 5 lah panggil lah. Macam Arsenal kira sekarang 5 kan, something wrong. Sebab macam kau tahu betapa susahnya untuk keep up the style of play Arsenal buat. Dua-dua Liverpool je yang boleh buat macam ni, high intensity ni. Tapi like Odegaard delivering day in day out, game in game out guys. Okay, aku main speechless gila. Nak order gap punya. Memang senang cerita kan, as a captain kan, yang kita selalu dengar like, by example like, menunjukkan contoh yang baik. Ni ada, inilah dia istilah menunjukkan contoh yang baik. Kalau kau tanya aku, apa yang aku nampak si order guard ni, aku tahu. And then Arsenal punya attack, yo, Martinelli walaupun antara player agak senyap game ni, tapi still deliver guys. Setiap kali dia dapat bola, sayang lah dia tak dapat peluang untuk score yang banyak sikit. Sebab selain benda tu, memang performance pun sangat-sangat solid. And macam mana guys Malak Bukayu ni boleh score lagi? Kau tahu, aku nak check lah sekejap. Aku tak puas hati tu. Bukayu ni berapa gol lah, berapa gol lah dia score? Kita usah sekejap. Malak Bukayu 13 ya. 13 gol, lagi banyak dari, lagi banyak daripada Son Ilhasson pergi pertandingan tu. Lagi banyak daripada Bowen. Kejar satu gol je beza dengan one of the best striker season ni, iaitu Ollie Watkins. Semalam pun skor, tak tahu lah cakap macam mana lagi. Havertz pun sama, one of the best performance lah. Mamak ni slowly grow into the untuk Aston punya team lah. And slowly kita nampak kenapa Arteta suka dia sangat-sangat. Boleh katakan one of the player yang paling banyak digunakan lah season cerita anda Arteta season ni. Dia punya build up play game ni yang paling aku suka sekali. Bapak laju. Sayang dia tak dapat score goal yang 1-1. Kalau tak, dia memang akan jadi lagi disebut-sebut lah. Tapi ya, komen kat bawah pendapat kau pasal Arsenal season ni. Aku tak nak hype sangat sebab aku tak rasa akan menang juga. Sebab MC lah tu je sebenarnya. Liverpool pun memang sangat-sangat solid. Itu salah tak balik lagi, man. Kau bayangkan salah tak balik nanti macam ni. Pisang.